Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya, amin ya robbal alamin. Ada informasi di cuitannya Kordao menginformasikan bahwa adanya bright.kordao.org. Bang, itu apa sih sebenarnya, fungsinya apa dan bagaimana? Memang ini yang sering saya bilang adalah internal utility. Artinya utilitas internal saja. Kalau untuk eksternal kan banyak ya. Nanti kita coba lihatnya, pasti banyak banget. Ini juga Kordao ini luar biasa nih. Untuk utilitas eksternalnya luar biasa, banyak sekali ya. Masuk di blockchain-nya Kordao, teman-teman. Nah, ketika kita memang mengakses bright.kordao.org, tampilan akan seperti ini. Ketika teman-teman ya, ketika akses diketik di pencarian, misalkan di Peramban ya, bright.kordao.org, scroll ke bawah. Nah, ini kalau saya kan sudah terkoneksi ya. Terkoneksi, kalau tidak terkoneksi kan biasanya ada connect wallet. Di sini ada connect wallet ya, di bawah ya. Ini connect wallet, dikonekin aja, disambungkan. Kemudian oke, dia akan klik gambar MetaMask-nya. Setelah diklik, dia akan otomatis terkoneksi dan di sini adalah wallet kita. Setelah itu, bagaimana ini fungsinya, Bang? Ini go to transfer, pergi ke transfer ya. Ini tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kan ada USDC ya. Ini untuk BNB Chain. Kemudian di sini ada BNB juga, ini ada Kordao ini. Nah, jadi sebenarnya gini, teman-teman. Kalau teman-teman misalkan di sini anggaplah kita core ya. Nah, ini kita klik aja pilih core misalkan. Nah, ini di sini mau ke Ethereum apa mau ke blockchain-nya BNB? Ya, kita blockchain-nya BNB. Oke, di sini. Nah, ini kalau misalkan kita mau berapa nih? Merubah langsung misalkan anggap berapa core ya? 5 core misalkan, tapi saya kan karena nggak ada core-nya nih habis di staking semua. Wes lah, apa namanya, ini tinggi kasih 5 misalkan kan, ini bridge-nya ke BNB. Nah, teman-teman tinggal, nah ini kan not enough native for gas, jadi nggak cukup, ada gas fee-nya ya, ada gas fee-nya. Jadi nanti core teman-teman ada di blockchain-nya BNB, begitupun ETH dan lain sebagainya ya. Sebenarnya gini, ini mirip-mirip kali dengan cara pakainya ya. Cara pakainya mirip kali dengan swap ya, teman-teman, kayak misalkan shadow swap dan lain sebagainya, banyak lah ya. Nah, sama aja, cuman ini direct, artinya langsung ke blockchain ya. Jadi kalau yang lain kan tidak, kalau ini langsung ke blockchain-nya. Misalkan kita ada akun BNB ya, kita langsung akun blockchain BNB, kita langsung tanpa perantara lagi. Kalau untuk swap kan dia nggak bisa seperti itu. Hanya bedanya itu aja sih, teman-teman ya. Termasuk juga kita mau pilih, ini kan ada USDC. Nah, teman-teman mau kemana? Mau pakai USD, USDT boleh. USDT-nya apa? USDT BEP20 atau ERC20? Kalau ERC20 ya ada di bawah, tinggal klik aja, pilih aja ya. Kemudian WETH di sini juga ada. Coba lihat apalagi ada ya. Ya, itu aja sih. Nah, jadi ini sebenarnya bridge ini terbangun punya pengaruh ya, punya pengaruh terhadap ekosistemnya Kordao ya, ekologi daripada core ini sendiri. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini teman-teman ya, didukung oleh layer Zero, core bridge sekarang live katanya, hidup. Dalam integrasi kami dengan layer Zero, kami mengumumkan pembukaan kunci terbesar. Nah, ini memang ini kuncinya, kunci terbesar untuk developer sejauh ini dengan protokol interoperabilitas omnichain layer Zero. Dalam introducing the core rights power by layer Zero, kami menyusun pendekatan unik layer Zero untuk membawa aset digital ke seluruh dunia blockchain. Dan hari ini core rights secara resmi hidup dengan layer Zero, membuka jalan untuk level DeFi atau desentralisasi finance ya, lengkap di core, lengkap ya. Untuk memulai perjalanan melalui dunia blockchain melalui jaringan core, lihat di bright.kordao.org. Dan untuk membangun dan semua pengguna buka dokumennya dan selami dibaca ya, untuk memeriksa kontrak dan tautan resmi untuk memastikan Anda menggunakan sumber daya resmi. DeFi dan core meningkat, desentralisasi finance dan core meningkat katanya gitu ya. Jadi kan kalau untuk kemarin itu di MetaMask kita kan untuk kesulitan ya, teman-teman ada yang kesulitan untuk mendapatkan USDT, BEV ya, smart contract-nya dan sebagainya. Kemudian ketika memang terhubung dengan blockchain-nya itu sendiri, kita nggak perlu menggunakan smart contract yang karena udah otomatis ya, dari sini udah enak.
langsung aja gitu. Enaknya di situ teman-teman. Derix ya, testnet coming soon katanya. Nah, ini Derix built on cordao.org. Ih, ngeri. Dibangun di atas Cordao, pertukaran derivatif terdesentralisasi pertama di Core. Derix memungkinkan investor, pemegang saham dan penyedia likuiditas untuk menghasilkan pendapatan melalui opsi abadi dan antarmuka intuitif yang mudah digunakan. Ini ada lagi platform Derix namanya. Ini untuk bagaimana caranya investor menambah likuiditas melalui Derix ya. Kemudian Center Dex Finance ya. Center Dex Finance juga ini sama, desentralisasi protokol juga sudah terintegrasi. Dan ada lagi Mas Grow Coin. Woi, sudah partner dengan apa ini? Dengan Young Parrot ya. Young Parrot ini sendiri kan di Core Chain ya. Nah, ini partnership juga. Kemudian Hours Exchange. Nah, ini Hours Exchange. Ini di dengan Midas NFT kerjasamanya. Yang mana Midas NFT dari awal juga sudah dengan Core DAO ya, atau Core Chain. Oke, kita lanjut. Nah, ini Core DAO sendiri mencuitkan ya, inti kata nilai tanpa paksaan. Jadi nggak ada nilai ini dibangun, core ini murni alami ya. Murni dibangun oleh market. Artinya begitu ya, bukan oleh sesuatu paksaan apapun. Cordao Swap. Nah, ini platform juga, Cordao platform swap ya. Corvet, wis mantap banyak ya. Bertujuan untuk menjadi protokol taruhan hyperinflasi super deflasioner pada Core Chain. Wis, ini platform juga. Kemudian ada lagi Shazam Swap. Banyak ya, PP ya, PP Launchpad, kemudian Arster Swap, kemudian Coinbook, wis, Coinbook, kemudian Liquify Network. Kemudian Core Finance ya, banyak kan memang di bidang finance ya. Kemudian pertukaran-pertukaran NFT ya dan lain-lain yang berhubungan dengan finance ya secara digital. Oke. Kemudian YFI ini adalah salah satu token ya. Token yang ada di Core Chain ya, blockchain-nya Core. Ini banyak teman-teman juga yang mainkan ini. Kemudian NetFi ya. NetFi ini mekanisme per apa game ya dengan Core DAO, banyak game di sana. Kemudian Dexel Network, kemudian QWERTY Hero Official, banyak sekali loh teman-teman ya. Kemudian ada Cool Core, ini adalah token juga, jenis token yang ada di Core Chain. Kemudian Alien Fed, kemudian Kickdown Swap, waduh mantap ya, banyak ya. Core Inspector, wes ini auditor juga, auditor KYC, ini berurusan dengan KYC. Nah, kemarin kalau nggak salah baca informasi dari Cordao mengatakan bahwa ke depan katanya untuk pendaftaran itu nggak perlu KYC. Nah, saya juga nggak ngerti nih. Jadi apakah nanti di aplikasi Satoshi itu sudah tidak ada yang namanya KYC lagi? Jadi siapapun yang daftar ke sana bisa menikmati airdrop atau bagaimana, kita nggak tahu. Kita lihat aja nanti perkembangannya. Tapi karena di Web3 ini justru tidak membutuhkan itu, tidak membutuhkan KYC itu. Nah, ini kadang saya berpikir bahwa ini bagaimana nih kalau tanpa KYC. Seperti kemarin itu wallet Element ya, Element itu kan katanya nggak perlu KYC ya, siapapun bisa menggunakan itu. Yang pasti itu semua kuncinya diserahkan ke kita, baik itu prase, sandi dan sebagainya, hanya itu saja. Tapi semuanya nggak perlu namanya KYC. Nah, tapi kita lihat bentuk dan modelnya seperti apa. Oke, kemudian Crash Exchange, wah ini platform juga yang mendukung ekologi Core Chain. Kemudian Iron Swap XYZ, wis banyak ya. Kemudian Ibra juga. Kemudian Trustbit Exchange AI. Kemudian Spoon Exchange, wah pertukaran semua loh. Ya, nah ini Core DAO, ini juga Huobi, di mana Huobi sudah menjadi kontributor ya. Artinya kontributor bukan kontributor tapi validator ya. Jadi sudah menjadi bagian daripada validatornya Core ya di Huobi. Jadi teman-teman kalau mau lihat ya, kita mendelegasikan di sana ada validatornya Huobi salah satunya. Oke, itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Ini untuk gambaran aja bahwa Core semakin hari semakin terus menggeliat. Banyak platform-platform pendukung ya, banyak utilitas-utilitas yang memudahkan transaksi. Dan tentunya ya bagi kita ya, untuk yang memiliki koin, bagaimana caranya, yang penting kita harus hati-hati teman-teman ya, tetap hati-hati ya, tingkatkan dealer Anda, dealer teman-teman, jangan sampai melakukan hal-hal yang
sekiranya malah justru merugikan. Itu aja ya. Oke, itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan, bahwa artinya yang intinya adalah yang brides.cordao.org itu bukan hal yang memang intinya harus dan wajib kita lakukan satu langkah, bukan begitu, tapi itu adalah fasilitas ya, itu adalah fasilitas atau utilitas yang kita bisa gunakan ketika kita memang membutuhkannya, mereka sudah siap. Dan itu ketika fasilitas itu sudah ada, itu akan berpengaruh juga kepada nilai inti, yaitu nilai core. Biasanya kan begitu, ketika memang semakin lengkap utilitas, semakin dimudahkan dan semakin bertambah lagi, maka value-nya itu sendiri akan semakin meningkat. Itu yang kita harapkan, gitu ya. Kita berdoa saja, kapanpun itu ada peningkatan, ya kita serahkan kepada sistem ekologi dan market ya, karena di sini sudah terikat dengan adanya volatilitas pasar. Oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.